Silakan yang lain kalau mau foto. Silakan ada yang foto lagi, Bapak-Ibu sekalian. Thank you.
Kasih Tuhan, acara memang dijadwalkan 13.30, tapi mengingat ini kita sudah bisa memulai acaranya kurang 10 menit, jadi kita lebih maju 10 menit ya. Ya, kita segera mulai untuk ibadah kremasi pada siang hari ini. Sidang perkabungan yang dikasih Tuhan, saya minta semua untuk berdiri. Ibadah kremasi atas diri almarhum Bapak Triyono, kita mulai di dalam nama Bapa Sang Sumber Kehidupan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta dengan kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu Rita akan memimpin pujian bagi kita semua. Selamat siang Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan kremasi atas diri almarhum Bapak Triyono, kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan Bapa Surgawi nomor 9. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, kuatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, kuatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku,
Ajar ku menyadari kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita akan berdoa, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin sampai dengan sejauh ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Engkau begitu baik ya Tuhan. Di tengah segala rasa duka yang dialami oleh keluarga untuk Bu Nana dan Nia, tetapi Engkau menunjukkan pimpinanmu, anugerahmu bagi keluarga yang berduka. Sehingga sampai dengan saat ini pimpinanmu nyata, almarhum Bapak Triyono jasadnya ada di tempat ini, untuk sebentar lagi boleh dikremasi. Dan ya Tuhan juga almarhum Bapak Triyono akan dikremasi dan akan berubah menjadi debu. Ini hal yang tidak mudah. Saat-saat yang sulit bagi setiap kita. Tetapi percaya bahwasannya kremasi ini secara alkitabiah pun dapat dipertanggungjawabkan. Baik sebagai hamba Tuhan, maka saya akan melakukan kremasi ini. Selaku hamba Yesus Kristus, saya mengkremasi almarhum Bapak Triyono. Hai debu tanah, Tuhan menciptakan manusia, maka sekarang biarlah tubuh manusia ini kembali kepadamu. Hai manusia, asalmu dari tanah, kembalilah pada rahim Ibu Pertiwi. Dengan pengharapan pada saat jemaat, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian sidang keperakabungan, saya mengajak Bapak Ibu semua berdiri sesuai dengan iman percaya dari almarhum Bapak Triyono. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan berdoa khususnya untuk keluarga yang berduka, untuk Bu Nana dan Nia, dan juga untuk semua keluarga yang berduka. Bapa di dalam surga, inilah saat-saat yang tidak mudah bagi keluarga untuk menghadapi realitas benar-benar berpisah, tidak berjumpa lagi selama-lamanya dengan yang terkasih almarhum Bapak Triyono. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau bukan hanya menyertai kami, tetapi Engkau memimpin kami, Engkau memberkati kami. Bahkan Engkau menggendong kami di saat-saat sulit. Kiranya kemurahan yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Tuhan itu, yang senantiasa boleh menggendong keluarga yang berduka, khususnya untuk Bu Nana dan juga Nia. Berkati mereka ya Tuhan, pimpin mereka, biarlah kasih-Mu melimpah atas mereka, damai sejahtera-Mu juga berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari ke depan bersama dengan pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Biarlah rasa duka ini, Tuhan yang membalutnya. Kami tahu ini hal yang tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan, Engkau yang akan memampukan. Biarlah hari-hari ke depan jadi hari yang kepenuhan daripada anugerah Tuhan. Terus berkati mereka, belai dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga penguatan yang daripada Roh Kudus, penghiburan yang daripada Roh Kudus, menyertai kehidupan Bu Nana dan Nia dalam waktu-waktu ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon, dengar doa kami ya Tuhan. Dan kami percaya, Engkau menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita kembali akan bersama-sama menyanyikan satu pujian sebelum saya menyampaikan berkat rasuli. Silakan Bu Rita untuk memimpin satu pujian kembali. Ya Bapak-Ibu, kita akan akhiri ibadah kremasi siang hari ini. Kita akan pujikan lagu Pelangi Kasih nomor 35. Khusus untuk Ibu Nana dan Tania, tangan Tuhan sedang merenda dan terus akan merenda. Suatu karya yang agung dan mulia buat Ibu Nana dan Tania dan semua keluarga yang ditinggalkan. Percayalah saatnya akan tiba, kalian akan melihat pelangi kasih Tuhan. Mari kita akan pujikan pelangi kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Hantu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang mereda suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda
suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Saya mengajak sidang perkabungan untuk bangkit berdiri. Seperti pelangi kehabis hujan. Demikianlah ada janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu ini badai yang tidak mudah yang boleh izinkan Tuhan terjadi dalam Bu Nana dan juga Nia. Tapi seperti pujian yang kami nyanyikan, akan muncul pelangi yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi Bu Nana dan Nia. Sidang perkabungan yang dikasih dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, sudah ku berterima kasih. Sidang perkabungan dikasihi, silakan duduk kembali. Sebelum kita masih lakukan, mungkin dari keluarga ada yang mengucapkan sepatah dua patah kata untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Ada yang mewakili? Terima kasih, Pak Haji. Shalom. Selamat siang, saudara-saudara. Terima kasih kami ucapkan pada kesempatan siang hari ini, di mana Bapak, Ibu, Saudara sudah berkesempatan dan menyempatkan waktu untuk datang ke krematorium Cilincing ini, untuk mengantarkan kekasih saudara, kekasih kami, saudara Tiono. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dua gereja GKMI yang terlibat aktif ikut melayani dari sejak sakitnya, sejak dirawat di rumah sakit, di rumah, di Kelapa Gading, dan sampai kemarin kebaktian penghiburan di rumah sakit PGI Cikini, di mana Bapak Pendeta Agus juga ikut terlibat melayani, meskipun dari GKMI Pengharapan, Pak Edi selaku hamba Tuhan yang di GKMI Pengharapan juga sudah siap sedia melayani. Itu adalah kerukunan di antara dua gereja yang sungguh indah. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan yang paling berkesan, bila kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, di mana Ibu Triyono, yaitu adik saya sendiri, Ibu Lina Wati atau Nana, dan anaknya Tania atau Nia, dia dengan tabah, dia dengan strong, ya, dengan kuat menghadapi ini semua. Itulah bukti iman percaya Nana, adik saya, dan anaknya Tania, imannya sungguh besar. Dan mereka kuat tabah menghadapi semua ini. Puji Tuhan, kami mengucap syukur untuk itu. Padahal sebelumnya saya sendiri sebagai
abang kandungnya yang sulung, saya sudah khawatir, waduh Nana bagaimana menghadapi semua ini. Ternyata Nana dengan tough bisa menghandle ini semua, bisa menghadapi semuanya ini. Puji Tuhan. Jadi Nana lewati bersama Tania hari-hari selanjutnya dengan terus mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dialah yang memberi kekuatan. Karena ya, dan Tania saling menguatkan, saling berdoa. Kami saudara-saudaramu tetap mendoakan dan mendukung kalian semua. Dan yang terima kasih juga ke GKMI Pengharapan Kelapa Gading sudah memfasilitasi dengan video Zoom ini sehingga bisa disaksikan adik kami, keluarga adik kami yang di Bandung, keluarga Budi Lelono atau Ibu Dian dan anak-anaknya bisa menyaksikan Zoom, dan adik kami yang di Jepara yang bernama Lisawati bisa menyaksikan sekarang ini melalui Zoom. Zoom-nya sudah online ya, sudah ya. Terima kasih untuk GKMI Pengharapan Kelapa Gading bisa memfasilitasi ini, sehingga yang jauh tidak bisa hadir di sini bisa melihat secara online di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Pak Edi dan tim. Ya, terima kasih Pak Niko. Tuhan memberkati semua jerih payah Bapak Ibu semua yang dari GKMI Pengharapan. Terima kasih. Jadi kita selanjutnya saya kembalikan ke Pak Edi. Ya baik. Terima kasih Pak Edi. Tuhan berkasih. Terima kasih juga Pak Bambang. Ini juga tokoh GKMI juga ya. Asal mula dari jemaat GKMI Pengharapan. Ya Bapak-Ibu sekalian, ini saat yang terakhir. Sebelum masuk kremasi, silahkan menabur bunga. Nanti masuk dari tempat saya ini, putar ke sana ya. Setiap kita mau tabur bunga, bunga sudah ada. Jadi biar nggak tabrakan, langsung masuk ke sini. Silakan Bu Nana dan Nia mulai dulu, kemudian diikuti oleh kita semua ya. Sudah semua ya, Bu Nana sama Nia, ini bunganya masih ada, dihabisin aja. Ya, dengan demikian sudah selesai ibadah kremasi kita. Petugas akan membawa ke tempat kremasi ya. Dipersilakan, Pak.
Ya, peti sudah dibawa ke tempat kremasi oleh petugas. Sudah lagi naik ke lantai yang lebih atas ya. Ya, sudah diangkat. Ya, termasuk ke tempat kremasinya. Ya, sudah masuk sempurna. Nah, tutup. Ya, bunga-bunganya juga dimasukin semua. Sekarang pintu tutup. Ya, nanti ada lampu tanda nyala, berarti itu udah apinya juga nyala ya. Ada sirene di atas itu lampu. Iya, sudah nyala apinya. Dan tinggal waktu untuk menunggu. Ya, itu sirene, lampu sirene yang atas sudah menyala. Jadi apinya sudah menyala. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom, ini sudah kremasi sudah dimulai. Dengan demikian ibadah ini juga otomatis selesai, gitu ya. Kita tinggal menunggu waktu saja. Terima kasih untuk segala kehadirannya di media Zoom ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu lagi.